Memory itu sebenarnya adalah lagu hi-fi yang udah cukup lama terstok. Tadinya mau kita masukin di lagu album Cerita, tapi karena beberapa pertimbangan tertentu akhirnya lagunya nggak jadi dipakai. Tapi saat itu aku merasa bahwa lagu ini pasti punya momen dan fungsi yang sangat tepat di kemudian hari. Dan ternyata itu terwujud dalam album Bermagnetik di Musim Hujan ini. Padahal waktu itu demonya baru gitar aja, tapi menurut aku lagunya menarik banget. Lagunya memang udah sangat indah, dalam, dan sepertinya sangat-sangat meaningful buat para penciptanya. Dan ketika tahu approach-nya akan dibikin dengan instrumentasi quartet jazz, ada kontrabas, piano, ada gitar, elektrik, sama drums. Jadi udah cuma berempat aja. Patokan awalnya adalah lagu-lagu ballad tahun 80 dan 90-an. Terkesan oldies. Dan ditambah aransemen backing vokal dari Sri Hanuraga yang bikin lagunya makin spesial menurut gue. Udah lama gue ngefans banget sama Nat King Cole, terus kebetulan di lagu ini apa gue pengen rapin aransemen-aransemen yang seperti Nat King Cole, George Shearing gitu. Ada sound yang pengen gue bawa dari situ, tapi at the same time masih terasa pop gitu sebenarnya. Basically sebenarnya untuk memportray kisah yang ada di dalam lagu tersebut. Lagu Memory ini menceritakan tentang betapa memori itu ada yang indah dan ada yang buruk. Pasti kita nggak bisa ngelupain masa lalu. Tapi setiap manusia bisa menyikapi memori-memori yang mereka miliki. Itu tinggal kita saja memilah memori mana yang harus kita tetap ingat dan memori mana yang sebenarnya tidak perlu kalian ingat lagi. Buanglah jauh-jauh. Sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan dirinya. Vibes-nya lebih ke flashback. Sendunya ada, sedihnya ada, bingungnya juga ada. Sentimental banget tapi nggak terlalu mendayu-dayu gitu sih buat gue. Jadi ada keberjarakan di situ. Sesuai ekspektasi, isian dan instrumen-instrumen yang di dalam lagu tersebut menurut gue luar biasa menyupport perasaan yang Neida tuliskan di lagu tersebut. Dikemas dengan sangat baik oleh tim yang udah mengerjakan. Komposisinya bikin orang gitu deh. Halo semuanya. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu. Lagu Memory. Sebuah lagu kolaborasi oleh Hi-Fi, Gesit, Ivy Alisa, dan juga Sri Hanuraga. Di music platform kesayangan kalian semua. Dan jangan lupa untuk menonton miniserinya di YouTube channel kami.